Hi, saya Anis dan ini Atan, kucing saya aka my best friend dan inilah kisah kami berdua. Waktu saya jumpa Atan dalam satu kotak dekat dalam bilik stor sekolah lama saya. Waktu tu Atan masih lagi kecil dan dia pun telah ditinggalkan oleh mak dia. Saya dengan belas kasihannya melihat Atan dalam keadaan dia lapar, dalam kesejukan, ketakutan. Jadi saya bawalah Atan balik ke rumah saya dan jaga dia. Saya bukan saya seorang je yang jaga Atan, tapi saya dan sekeluarga saya bekerjasama dalam menjaga dan membesarkan Atan dengan penuh kasih sayang. Kalau pagi-pagi Atan mesti nak isap jari kita orang. Jadi dia akan cari salah seorang daripada kita orang, lepas tu isaplah jari kita orang. Memang tak sah kalau dia tak isap. Lepas dia isap tu baru kami kasih dia makan. Kadang-kadang kalau dia dekat dalam rumah dia rasa dahaga, dia takkan makan, dia takkan minum air dekat luar, tapi dia akan minum air dekat dalam toilet daripada getah paip. Lepas makan tu dia akan rasa malas, lepas tu dia akan tidurlah sampai tengah hari. Pada petang pula Atan lebih aktif lah pada waktu petang. Saya akan keluarkan Atan pergi ke kebun nenek saya kat luar rumah je. Lepas tu dia akan bermain dengan kucing-kucing lain. Dia akan kejar-kejar, lari-lari, kejar burung, kejar serangga dan sebagainya. Saya pun seronoklah tengok dia main dengan kucing-kucing lain. Dengan kehadiran Atan, suasana rumah menjadi lebih meriah. Dan kami semua sayang Atan sebab kami anggap Atan ni macam ahli keluarga sendiri. Selain tu, Atan juga merupakan teman saya kalau saya seorang-seorang dekat rumah. Jadi saya takkan rasa takut atau rasa seorang-seorang. Atan ni kalau saya rasa stres, saya rasa marah, geram, dia lah membuatkan saya gembira. Bila saya usap kepala dia, dia isap jari saya, saya rasa sangat tenang dan relax. Atan juga telah membuatkan saya seorang yang bertanggungjawab. Menjaga dia memang susahlah jaga dia. Jadi saya yang telah bawa dia balik, kenalah jaga dia dengan penuh hati-hati dan bertanggungjawab. My message to all pet lovers out there is that pets are here for a reason and they are not just animals but they are also part of the family. Do love them and appreciate them while you can.